Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Rafli Ramadan. Di video kali ini adalah counter combo sinergi Dragon Altar, Norton Veil, dan Elementalist yang lagi meta saat ini. Kalian harus coba combo sinergi ini untuk counter combo sinergi Dragon Altar, Norton Veil, dan Elementalist. Simak videonya sampai habis ya. Bagaimana kelanjutannya, langsung masuk ke gamenya. Let's go. Soalnya agak risih juga sih menurutnya. Oke, kita ambil nomor 2 ya. Wah, wow, dapat silver, dapat Mia, dapat Vale. Nice. Nothing matters more than gold. It would find the enemies. Your whole body is a weak spot. Boleh enggak saya nyoba sinergi? Dikasih loh, dikasih MM loh. Coba ya guys ya. Kita main MM ya. MM Abyss ya, kita counter yang namanya Dragon Altar ya nanti ya. Oke, tadi saya tuh pengen sebenarnya mau nunjukin loh, tapi tadi di early game tadi ya, di pertama main agak gagal sih. Oke, di sini saya bakal tunjukin ke kalian ya. One shot, one kill. Oke, gini dulu ya. Kali sini udah ada yang ngambil elf ya. Dari Dragon Altar ya. Oke, targetnya Dragon Altar ya, ke counter ya. Dia main MM juga loh. Wah, rada-rada berat ini nanti. Oke. Oke, dragonnya nambah lagi satu orang. Bentar dulu. Oke, gini dulu, pengen tak ambil, tak Diro tak ambil, tak pasang, ganti Mia masukin ke dalam. Tapi takut kalah guys. Jadi agak gimana ya. Nah, kayak gini kan bintang 2 kan. Wah, bahaya juga ini. Ini gak jadi, untung gak jadi ya. Takut gak dapet income-nya guys. Oke, gini dulu. Mana ada perhiasat buruk sih tadi. Kecuali temu yang gak masang hero ini, si Anes Gaming ya. Kita ambil ini aja ya. Siap-siap perebutan ya. Jilong, wah Jilong belum apa-apa udah habis ya. Oke, kayaknya saya nyari Martis sama Mia-nya aja guys ya. Martis Mia. Oke, di situ ada seorang Freya. Cewek cantik ya. Ada cewek cantik guys. Kalau udah marah bahaya guys ya. Freya itu kalau udah berubah. Luar tanduknya itu Freya itu. Nice. 6-3. Wah, ini kalau misalnya saya dapat kristal MM pasti diambil juga sih sama si Angsa Putih ini. Kalau muncul MM ya. 6-3. Oh, elf. Waduh, kenapa gak ngambil item silent ya? Oke, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa ya guys ya. Tadi pengen ngambil item silent tadi. Item Hellcard ya. Oke. Tanggung sih tadi. Waduh, 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 sialan. Death is quiet.
Saya item helker tadi ya. Kalah lagi. Waduh. Harus pakai Abyss ya kalau mau bunuh Dragon Altar ya. Pakai Empire pun enggak bakal ini ya. Enggak bakal mempan juga karena Dragon Altar itu kan ada shield-nya, ada armor-nya ya. Coba kalian coba baca dulu ya, baca pasifnya Dragon Altar ya. Nah, kalau udah dibaca nanti kalian lihat cara counternya apa. Nanti baca aja di sini ya, no. Pasifnya tuh. Dia kan kalau dia mengeliminasi hero itu bakal dapat attack speed sama shield ya. Tuh, sebuah shield setara dengan 10% nasnya HP. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk bunuh shieldnya dia itu ya harus pakai ini ya, harus nggak pakai Abyss ya. Worth it kok, worth it kok. Saya udah coba berkali-kali ya. Paling kalau dapat kontennya saya kontenin ya nanti ya. Nah ini Dragon Altar-nya 3 orang nih. Oh sorry. Dapat hero-hero mahal guys. Mia masih banyak. Bisa. Jilong nggak pakai MM ya? Jilong MM ya? Pakai Tamus MM boleh. Jilong yang paling bagus tuh Jilong MM ya, karena kritikalnya parah banget sih. Ada konten saya ya pakai Jilong MM ya. Kalian coba ditonton aja ya. Ada di situ. Saya kritikal. Coba dicek aja ada di situ ya. Karena pakai Empire juga percuma loh, gak bisa di counter. Sampai pusing juga gak bakal bisa guys. Sampai tangan kiting guys ya. I can handle that. Where do you think you're going? In my way. Belum rezeki. Hai, ini sama-sama susah nih. Martis susah, Jilong B susah, lebih susah ya. Martis susah, Mia susah nyari. Udah. Nah, tuh Jilong kritikal ya. Kritikalnya bisa 2 kali munculnya ya. Tuh. Itu kalau semisalnya itu Crystal Marksman meledak. Kritikalnya tuh bisa sampai berapa kali ya? Cik, bisa 5 kali guys ngeluarin kritikal ya. Coba hitung aja pukulan Jilong nyodok-nyodoknya itu guys ya. Sampai berapa kali ya, kalau misalnya dia skillnya keluar itu ya, ultinya bisa ngeluarin kritikal, itu lebih ngeri lagi. Ngeri lagi, itu lebih parah lagi sih menurut saya. Parah men itu namanya. These blades are my team. Eh, baru dapet guys ya. And I'm all the worst thing in the world, having no one to fight. Martis baru dapet loh. Bang, nggak ikut lomba balap karung ya? Waduh, nggak ikut. Di sini nggak ada lomba. Di sini lockdown kan. Nih, lihat nih, ngeluarin skillnya ya. Nih, jugu. No, gitu guys ya, no. Waduh, bisa kalah sih ini. Oh, kritikal. Aduh. Pecah kampret. Martis juga gak muncul-muncul. Astaga, ampun. Mang. You feel that? Oh, sorry. Sedih banget sumpah, gak jadi komboku. Ah, udah deh, terserah dia lah. Bang, bikin lomba Magic Chess aja, special hood. Lombanya gimana?
Ayo jebret, jebret, jebret. Pada tusun dia. Kena tarik ya. Astaga. Parah loh. Turnamen, turnamen dananya nggak ada guys. Dragon Altar 4 orang. Waduh, ada Dragon Altar sih itu. Wah, wow, udah ribut itu pasti. Ah. Plot device diambil, Empire Assassin. Saya ngambil Tamus. Apaan tuh Martis gak bisa bintang 3? Martisnya ampas guys, kampret guys ya. Everyone changes, so do I. Sabar, sabar. Mungkin ganti alu. Padia pulsa. Ya, nggak bisa dapat bintang 3. Mia gagal bintang 3, guys. Wah, gagal nih. Gatot, guys. Oke, kita jadiin Abyss-nya dulu deh. Mau bikin turnamen, boleh sih. Aduh, salah ya. Kamu gantung situ. Faktor terkuat paling alu ya. Waduh, Freya, Freya nggak langsung jurus gak bagus guys. 4 Abyss ya nih ya. Kena tarik tuh di luar itu guys. Salto. Oke udah ya, kita pindah itemnya guys ya. Oke. Makanya dipencet reminya, jangan bang. Sayang bang. Jangan. Nyawaku tinggal dikit ini. Modar ki. Oke, kritikal taruh sini ya. Kritikal. Kalau bisa sih ini bintang 2 aku copy ya, naik. Pada copy langsung naikin ya. Kalau bisa sih kristal Dragon Altar ya. Dragon Altar ya. Marsman ya. Pokoknya saya mau nunjukin nanti ya, 4 Abyss itu bisa bunuh Dragon Altar ya. Karena dari armornya si Dragon Altar atau skillnya ya guys ya. Darah putihnya kata orang mah ya. Oke, di situ Dragon Altar guys ya. Oke, kita ambil copy-nya aja ada Asclaw. Oke. Itu bakal berkurang ya guys ya. Jadi kurang agak sakit sih menurut saya. Mia. Oke, kayaknya aku jual satu sih siapa ya, Jilong ya. Masukin. Living freely is one of life's basic principles. Dexter, you're getting quite a lot of steel on the base next. I can hit you and let you die in a mile away. Oke, anggap aja kita all in guys ya. Udah guys, kita udah pusing banget ya cari Mia bintang 3 nggak bisa guys. Oke. Okay. Nah, kalau Deku kasih Blade Armor nggak bakal mati guys. 100% nggak akan mati guys ya kalau Deku ya. Mulih kau ya. Mulih. Take the trophy. Don't take my money. Pokoknya udah guys ya, pokoknya kita bantai yang Dragon Altar ini guys ya. Nyebelin guys.
Ayo cari Alucard yuk. Alucard guys, cari hero yang mahal ya. Waduh, iya ya. Satu Mia lagi bintang 3 yo. Lihat posisi. Kiri keluar kanan. Kiri keluar kanan ya. Ayo masuk. Mana sedot. Ayo Claude. Anti fisikal. Cocok guys ya. Boom, pulang kau. Oke, satu persatu pulang ya. Pulang tuh ya pengganggu-pengganggu ya. Laskar Remi-nya buat apa? Ini nih ya. Ini ya. Jadi skill Remi-nya enggak dipencet kenapa? Karena kalau udah di sebenarnya di bawah 50 tuh udah enggak boleh ya, udah enggak boleh dipencet ya. Karena skill Remi ini kegunaannya ya cuman di early game doang sebenarnya. Sebenarnya sih menurut saya. Oh. Tinggal cari Alu ya, Alucard ya. Itu bergunanya gitu doang sih sebenarnya, udah enggak ada yang lain. Kepakainya di early game aja mungkin 2 kali doang. Itu ya gameplaynya begitu guys ya. Oke, Claudeku mau masuk nih guys. Ini nih Dragon Altar ya. Wah, kena tarik guys ya. Ayo Claude. Puter-puterin tuh. Claudeku anti ini ya, anti fisikal guys ya. Pulang ya. Biarin ya, nggak aku pencet, biarin guys ya. Takutnya epic comeback di situ ada Marksman ya. Oke, tinggal pilih. Kamu mau ngambil shot apa? Oke, kristal. Kita tes ke Jilong. Satu mm lagi. Kiri tail bilang bos. Bentar. Famous. Mia. Wah, ini kalau aku buang satu. Sayang, guys, tahan dulu, guys ya. Tahan dulu. Rugi dong kalau gitu, enggak apa-apa. Kita enggak ada yang rugi ya. Ini ya, kita lihat tuh. Julung kita ya, langsung mati, guys ya. Masuk. Oh, enggak kuat, guys. Enggak kuat nahan. Gak kuat tahan fisikalnya guys ya, terlalu sakit ya, oke. Cari retail sih, retail bilang bos. Nyari Mia 15%. Bentar. Yuzong. Bentar guys ya. 65. Bentar. Ini Mia-nya masih ku tunggu loh, Mia-nya ini. Udah jadi. Jilong MM ya. Tapi ini kalau bintang 3 sih sakit banget sih ya. Mana belum bintang 2 aja, bintang 3 aja guys ya. Kodeku masuk, kena semua. Kuat guys. Demonstrate my true strength when necessary. Sakit banget sumpah. Yuzong. Alu. Sakit banget sumpah, asli. Asli sakit banget loh. Let me show you your Tamus. Asli sakit banget loh. Kiri keluar kanan guys, dirot ini di langsung flicker ke depan. Ini saya simpen loh ini. Ini kalau Jilongku bintang 3 kasih MM mati tuh ya, Dragon Altar ya. Terus karena ini star levelnya agak gimana guys ya, agak cupu guys ya.
Paling ku bintang 2 ini si Thamus. Oh, item silent-nya dapat. Oke. Okay. Nah, ini nih. Yuzo enggak. Alu Iritel bilang bos. Iritel bilang bos. Ayo, Mia, Iritel, Thamus, Thamus. Waduh, piye iki? Thamus, Thamus dulu guys ya, Thamus dulu guys ya. Thamus dulu, Thamus MM, Thamus MM Blade Armor. Silent Huskla. Oke, gini dulu guys ya. Ayo. Boleh kau. Bintang 2 rata mati ya. Boom. Pulang guys dia. Tuh ya, kena counter ya dia. Dia kena counter guys. Oke, final ya. LDKY ya, ini LDKY guys. Thamus, Mia, Mia lagi. Iritel bilang bos ya. Roar. Kena roar ya. Kiri ke kanan. Oke, gini guys ya. Ayo. Ulti. Roar. Ayo, ayo. Ayo, Iritel bilang bos. Ini Dragon Altar guys ya. Yang lagi OP guys ya. Kita cocol guys ya. Boom, pulang. Combo sinergi yang lagi OP kita counter guys ya. Ini sebenarnya yang saya mau tunjukin guys ya ke kalian guys ya. Iya, gagal bintang 3. Mantap. Tuh ya Alpha ya, kalau mau counter ya. Pakai 6 Marksman, 4 Abyss sama 3 Weapon Master ya. Sayang di sini Jilo enggak bisa bintang 3 ya, arti jual gantinya Alucard ya. Oke, di sini kita lihat dari line up-nya ya. Kebanyakan main Norton Fell ya di sini sama Zilong-nya ya. Oke, kita lihat dari data powernya 107 guys ya, lawan 114 tadi ya, sama 89 guys ya. Oke guys, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like guys ya, jangan lupa di share video ini ya guys ya, cara counter combo sinergi LDKY versi terbaru guys ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe channel ini guys ya, supaya bisa berkembang guys ya. Jangan lupa ngeroll, nanti saya cocol guys ya. Mantap.